Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara mengubah video menjadi HD di VN. Nah, di sini langkah pertama silakan teman-teman masuk ke aplikasi VN, kemudian di sini langsung aja tap ikon plus yang berada di bawah tengah. Kemudian tap proyek baru, kemudian di sini silakan masukkan satu video yang ingin diubah menjadi HD. Nah, jika sudah, di sini untuk akhirannya dihapus aja. Lalu di sini saya tambahkan video lagi yang sama untuk before afternya. Nah, oke, di sini yang saya ubah menjadi HD yang depan, langsung saja di sini tap fitur filter. Nah, di sini bisa tambahkan filter terlebih dahulu. Nah, jika sudah, tap centang, kemudian ke fitur filter lagi, lalu di sini pilih yang menyesuaikan. Nah, kemudian di sini untuk paparannya bisa diatur menjadi, kalau teman-teman itu suka agak gelap ya geser ke kiri, dan kalau teman-teman itu suka yang agak terang bisa geser ke kanan seperti ini. Nah, di sini untuk paparannya saya buat -20, kemudian lanjut ke kontras, kemudian lanjut ke kecerahan, kemudian lanjut ke kejenuhan. Nah, di sini kemudian lanjut ke vibrance. Di sini saya buat 25, kemudian lanjut ke temperat. Nah, saya buat 85, kemudian lanjut ke skema, lanjut ke mempertajam, lanjut ke warna, kemudian lanjut ke pencahayaan. Saya buat 64, kemudian yang terakhir di sini bayangan. Saya atur cuman 5. Nah, di sini teman-teman itu bisa atur sendiri atau bisa mengikuti langkah yang barusan saya buat. Nah, oke, jika sudah tap centang, maka hasilnya itu seperti ini. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini juga bisa teman-teman lihat, ini untuk afternya dan ini untuk before-nya. Demikian video kali ini tentang cara mengubah video menjadi HD di VN. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.